Seorang pengantin pria tengah asyik berjoget dengan biduan saat resepsi pernikahannya. Dalam video, pengantin pria tersebut memegang tangan biduan sambil bergoyang. Video tersebut dibagikan oleh akun Fikri Rizaldi Official di media sosial TikTok. Sementara pengantin pria asyik joget di panggung, pengantin wanita ternyata ditinggal di pelaminan seorang diri. Ekspresi pengantin wanita yang kesal pun menjadi sorotan. Meski begitu, pengantin wanita lekas memberikan hukuman bagi suami. Saat pengantin pria kembali ke pelaminan, tampak jika dirinya dijewer istri.